Tuan rumah dia. Akulah tuan rumah. Orang panggil aku Pak Wok. Oh, inilah tuan rumah. Mari. Cepat-cepat. Selamat pagi. Apa pagi? Patang. Apa nak? Kau cakap dulu ya. Kami dapati di sini ada bilik untuk sewa. Ya, untuk sewa. Kau berdua ni nak sewa bilik kau? Ya. Kami berdua ni dari satu-satu lah bangang. Tunggu. Sebenarnya saya Dolit. Kawan saya ni Dolah namanya. Ya. Apa kerja kau? Sebenarnya kami baru nak cari kerja. Ha? Baru nak cari kerja. Nak mampui keluar. Keluar. Orang yang bekerja pun tak mampu nak bayar sewa. Baru saja kau alau. Ini kan pula kau tak bekerja. Sewa rumah 200. Ya, kurang satu sen pun no bilik. Pak Wok, bank ada tak? Bank? Ajo gila budak ni. Hari Minggu mana ada bank? Kok bank ayah kau tak tahulah. Tandas. Mari. Selamat pagi, Pak Min. Oh, no. Selamat pagi. Dah sarapan? Sudah. Mana bandar, Ma? Dah ada kat dalam. Tengah bersiap. Lambat. Macam perempuan. Abang pergi dulu, ya. Dah. Abang pergi dulu. Nolia. Itu di Bandar Ma. Selamat pagi, Bandar Ma. Handsome lah Bandar Ma pagi ni. Macam pirate nampak. Pirate pelautan kau? Kenapa mata Bandar Ma tu? Kenapa kau kata? Ini yang dikatakan telunjuk cucuk mata. Nolia, apa maksud Bandar Ma tu? Dia sindir kau ke? Bukannya sindir. Dia marahkan jari aku ni. Apa kena mengena dengan jari kau? Apa tidaknya? Dia mengendap. Aku cocoklah matanya. Sebenarnya begini, Pak Mion. Ya. Tolong beritahu pada Tuan Haji yang mana pada petang ni saya nak balik cepat sikit. Ya. Kerana pada malam ni saya nak mengajar. Mengajar apa tu? Saya nak mengajar hukum-hukum cerai dan syarat-syarat untuk mencari isteri. Bagus cocok tu. Boleh ikut semua tak? Boleh. Tapi dengan syarat bawa Tuan Haji bersama. Ya. Tapi di mana? Saya mengajar di Kelab Sukan Ulu Kelang. Hai. Jelamin. Tunggu kejap. Ada apa? Dia nak balik copek hari ni. Buat apa? Nak dengar, nak badu mengajar. Mengajar apa? Hukum-hukum nikah. Cara-cara nak cari isteri. Di mana? Kelab Sokan. Ulu Kelang. Belajar agama di Kelab Sokan?